dalam syarikat ni dan cuba nak masuk campur soal personal saya. Amat sikit dengan kedudukan saya sebagai CEO dalam syarikat ni. Faham. Maaf, Datuk Reza, tak boleh nak cakap panjang ni. Kalau ada apa-apa, Atuk telefon je lah Reza esok siang. Macam tu ke cara awak layan Atuk awak? Kenapa Syirin tak datang dengan suami? Dah minta izin suami? Bukannya kisah pun dengan Syirin. Kau jangan ingat aku boleh pejam mata, pekakkan telinga dengan segala kemungkaran yang kau buat sama ni. Cerminkan diri tu dulu. Abang ingatkan dia, siapa dia tu dulu? Anak driver. Cuma Atuk kesal. Kesal dengan sikap dia yang dah banyak berubah. Dulu dia tak macam ni. Apa benda yang kau tak puas hati lagi? Lain kali, kalau tak puas hati, jumpa depan-depan dengan Cik Reza. Jangan cakap belakang-belakang macam ni. Tolong pujuk Abang Ipah awak untuk terima tawaran saya. Kalau tak, semua ahli keluarga Tuan Azim akan dapat mati. Saya tak boleh bawa motor semua. Tak apa, biar saya bawa. Abang duduk aje. Dari saya sakit. Saya bawa, saya bawa. Abang. Abang boleh ni? Nak masuk campur dalam hal ni. Okay. Ini masalah Zahid dengan awak. Cuma saya nak ingatkan Cik Reza yang Zahid masih lagi berhutang dengan saya. Hutang yang macam mana pula ni? Habis tu? Habis tu? Awak nak lepas tangan je macam Zahid? Zahid. Apa cerita ni? Saya tengok Abang Ipah awak tu senyap dia. Awak pun sama? Ingat, jangan sampai saya buat keluarga awak huru-hara macam ni. Abang Ipah awak supaya terima tawaran saya. Kalau tak, semua ahli keluarga Tuan Azim akan dapat malu. Kalau saya bongkar kejahatan si Zahid, mana nak datang? Takkan awak sanggup nak tengok mentua awak itu dimalukan? Setan kau, saya. Kerana kau, aku diseret sama dalam masalah kau. Jangan. Tak habis-habis memisahkan orang.
Hello. Hai. Awak kat mana tu? Tak balik lagi ke? Oh. Alah, awak ni relaxlah. Janganlah Aisyah nak stres je. Okey, macam ni. Apa kata awak datang ke apartmen saya sekarang? Datang tak? Okey. Goodbye. Beginilah keadaannya, Atuk Bima. Bila-bila masa saja, rumah tangga korang akan berkelak. Pergilah hospital jumpa doktor. Jangan ambil mudah aje. Cubalah dengar cakap saya ni sikit. Dahlah, tak payahlah. Dada saya ni dah tak sakit. Dah okey dah. Awak jangan risau. Saya belum nak mati lagi. Awak ni sibuk je. Nah, abang ni kan degil sangat degil, tahu tak? Pergilah jumpa doktor. Buat pemeriksaan. Mana tahu abang ada sikit jantung ke apa ke. Abang tahu tak sekarang ni macam-macam penyakit tau. Macam-macam penyakit. Tak adalah. Sakit dada saya semalam tu, angin. Biasalah. Penyakit orang tua. Tengok. Sejak awak gosokkan dengan minyak angin semalam, dah okey dah. Dah tak sakit. Mana sakit? So, kata abang lah. Saya ni cuma nak ingatkan aja. Apa-apa jadi besok, jangan salahkan saya, ya? Tahu. Saya salahkan diri saya. Tahu, tahu. Yang abang takut sangat jumpa doktor tu kenapa? Nara, macam mana keadaan ayah di kampung? Dah sihat ni? Alhamdulillah, bang. Dah okeylah sikit. Cuma dada dia tu ada rasa bisa-bisa sikit. Tadi mak telefon saya, bang. Dia kata ayah kecil hati dengan Reza. Kerana Reza dah lama tak berhubung dengan dia. Kesian, bang. Ayah. Usah kata ayah. Kita di sini pun kecil hati. Tapi nak buat macam mana, Nora? Entahlah, saya perhatikan anak lelaki kita tu lain macam aje. Kalau saya pun, bang, jauh hati. Yalah, banyak kali saya telefon Reza tak pernah dia nak jawab. Jarang sekali lah. Dari tadi tak makan tau. Tengah hari tadi perut pun dah berbunyi dah. Okey. Dekat kawasan ni ada bermacam-macam jenis restoran. Dan makanan kat sini pun sedap-sedap. Awak pilih saja yang mana satu. Saya temankan awak makan. Nanti kalau tak teman, awak pula yang kecil hati kan? Memang pun. Sekarang nak jumpa awak pun bukan main susah lagi. Apa kata kalau kita makan dekat restoran kegemaran kita? Alang kita makan dengan Faris dengan Sharon dulu. Awak ingat tak? Oh, restoran tu. Ya, ya, tahu-tahu. Zaman masa kita di college dulu. Tengok, saya masih ingat lagi tahu. Jom. Ish, siapa lagi keluar ni? Aku tanya tak tahu. Korek jantan tu memang kan? Dapat.
saya nak ingatkan awak pasal appointment awak dengan klien Korea esok. Okey, saya tahu. Apa-apa kita bincang je esok di office. Ya. Yeah. Saya dengan kawan saya sekarang ni, kami tengah makan. Oh, ya? Yeah? Kawan awak tu lelaki tu perempuan? I see. Tak apalah. Kita jumpa dekat office esok, ya? Okey, bye. Staff saya, dia nak bincang pasal kerja dalam telefon. Macam tak boleh tunggu besok. Mira, excuse me, saya nak ke washroom. Staff saya, dia nak bincang pasal kerja dalam telefon. Macam tak boleh tunggu besok. Mira, excuse me, saya nak ke washroom. Mengganggu jadual kerja awak pula. Tak adalah, Mira. Ini kan dah lepas waktu pejabat. Ganggu apa pula? Saya bos lah dalam syarikat saya sendiri. Tak ada siapa-siapa yang berani ganggu urusan kerja saya tahu. I'm the boss now. Oh, ya tak, ya. Terlupa pula saya. Tahulah yang awak tu dah jadi orang besar. Orang nombor satu dalam Jaya Holdings, kan? Tapi tak ada ke orang yang marah bila awak keluar makan dengan saya? Manalah tahu ada orang ofis tu yang cemburu dengan saya. Ceritalah, siapa lagi? Dia kan rapat dengan awak. Hey, awak yang pandai-pandai je buat cerita, eh? Rita tu, dia tu cuma setiausaha saya saja merangkap PA. Jadi dia kena ikut cakap saya. Tiba-tiba je naik nama Rita ni, kenapa? Bukan apa. Saya kan pernah nampak awak keluar dengan Rita tu. Amboi, bukan main mesra lagi, ya? Mengalahkan isteri awak pula. Very funny. Mana ada tak ada lah. Itu pandangan awak je. Bagi saya kan, saya tak pernah layan dia lebih daripada dia pekerja biasa, Mira. Dah. Jangan buat gosip. Ya ke? Yes. Betul? Betul. Okeylah, Reza. Saya balik dulu, ya. Jumpa lagi. Aku cinta. Kan saya dah cakap dengan awak, dia tu kawan kolej saya dulu. Kami dah lama dah berkawan. Takkan itu pun awak nak cemburu? Ya ke rakan kolej? Ke skandal awak? Kalau orang lelaki, biasalah. Come on, Larita.
Awak ingat saya ni playboy ke? Satu hal saya nak tanya awak. Kenapa awak mesti cemburu? Soalan apa ni? Awak? Awak tahu kan? Saya sayangkan awak. Makin hari makin hanyut ada ipar aku dengan betina itu. Belapau. Langsung tak dudukkan perasaan isteri dia. Kau tak payahlah nak kacau-kacau Zahid. Kalau kau bisik-bisik macam ni, nanti satu pejabat ni tahu pasal skandal ada ipar kau dengan Rita. Kau juga yang malu. Aku tak payah nak soroklah, Zarul. Usap kata satu pejabat. Semua kaki tangan syarikat dah tahu dah hubungan dia orang ni. Aku kapa Zarul, aku kesian dengan adik aku tu. Aku kesian dengan dia. Aku sedar. Aku tahu Syarif itu makan hati dengan Reza sekarang. Zahid, tak payahlah kau nak api-api adik kau. Janganlah kau cerita pada Syarif apa yang kau nampak. Ha? Kau buat dek aja. Ini masalah rumah tangga diorang. Faham? Habis? Nak biarkan macam tu je? Ha? Tengok perbuatan sumbang diorang tu. Biar aku ni apa, Zarul? Tunggul? Eh, aku tanya kau. Engkau boleh terima ke kalau adik perempuan kau diperlakukan macam tu? Boleh? Asal kau diam? Macam itulah aku rasa, Zarul. Macam mana jalan, Zahid? Apa kata kalau kau cuba selesaikan masalah adik ipar kau ni dengan cara elok-elok? Jangan sampai bergaduh. Ha? Alah, kalau pasal perempuan ni memang sensitif, Zahid. Biasalah orang lelaki kalau dah kemaruk cinta, kan? Only you can make this world seem bright. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone. Sekarang ni, apa yang penting kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Reza. Tak guna kita menangis. Dia bukan budak kecil lagi. Dia dah matang. Dia boleh berfikir. Saya sedih sangat. Kenapa Reza hanyut begitu jauh, bang? Sedangkan dulu dia anak yang baik. Tengah cakap. Tapi sekarang dia dah menyimpang jauh, bang. Dahlah, saya tahu awak kecewa sangat. Sabarlah. Kalau awak nak tahu, saya lagi kecewa. Tapi kita kena tabah. Tak boleh mengalah. Mungkin apa yang berlaku ni ada hikmah di sebaliknya. Bang, macam mana dengan reaksi Tuan Hazim? Pesan kita tu. Bingung saya dibuatnya, Farida. Saya sendiri pun kesal sangat-sangat dengan perangai si Reza ni. Macam-macam cerita yang saya dengar daripada pejabat. Saya nak buat macam mana? Hubungan dia dengan Rita tu makin intim. Kadang-kadang
menjolok mata. Abang ni, takkan nak dibiarkan? Takkan nak tengok aja segala perbuatan dia dalam syarikat? Ini ke contoh seorang CEO, bang? Macam mana staf syarikat nak hormat dia? Tempat dia macam ini. Awak tak boleh cakap macam tu, Farida. Ayah, saya rasa ayah kena ambil alih jawatan nombor satu dalam syarikat tu. Kalau tak, huru-hara nanti ya. Saya tengok Reza tu macam dah hilang fokus pada jawatan dia. Saya setuju dengan Zaid, bang. Abang kena ambil alih tampuk syarikat. Turunkan pangkat Reza ke jawatan asal dia dulu. Apa yang awak melalui ni, Farida? Takkanlah senang bertindak sampai macam tu sekali. Ini akan buat Reza terasa dan keadaan akan jadi lebih buruk. Lagipun... Alah, bukan abang nak singkir dia. Zaid tahu, ya. Ayah dah beri kuasa penuh pada Reza, kan? Sampaikan sebahagian besar saham syarikat jadi milik Reza. Reza kuasai 60%, ya. Betul ke, bang? Bang, kenapa diam? Ya, mak. Ayah pergi kuasa penuh pada Reza semasa Zahid dalam penjara lagi. Astaghfirullahalazim. Abang tak pernah cerita pun hari ini. Sanggup abang bagi 60% saham pada menantu? Patutlah Reza belagak macam orang gila kuasa. Awak sentiasa kemas, bergaya, sesuai dengan imej awak. Thanks. Awak ni betul-betul caring, ya? Ikhlas ni. Bukan sebab nak ambil hati. Hey, of course saya ikhlas. Awak kan bos saya. Melangkah ke kasih. Okey Reza, lepas appointment di Putrajaya ni pukul 11 pagi pula awak ada appointment dengan Datuk Hisham di Menara MBB. Kalau macam ni lah selalu. Penat tau. Beta, apa kata kalau saya guna driver? Awak setuju tak? No. Saya rasa tak perlulah. Janganlah, eh. Saya tak setuju. Kenapa? Kan akan ganggu privasi kita. Saya rasa macam nak pitam lah, bang. Bila fikirkan pasal anak kita Reza tu, macam mana dia boleh jadi macam ni, ya? Entahlah, Nora. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya cuba berhubung dengan dia, tapi dia tak jawab panggilan saya. Saya malulah, bang. Saya malu. Saya malu dengan Tuan Azim besan kita tu. Dahlah dia banyak berjasa dengan keluarga kita. Tiba Reza pula buat perangai. Kenapa boleh jadi macam ni, bang? Udahlah, Nora. Tak guna awak asyik bertanya dengan saya. Saya tak ada jawapan. Beginilah, Nora. Kita bersabar ajalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang kan tiba-tiba rumah tangga kau berubah macam tu. Alangkan pantai boleh berubah. Ini kan pula manusia, Mira. Kalau tak cekal, tak tahan dengan godaan, sekelip mata je manusia boleh lupa diri. Dan inilah yang terjadi dengan suami aku, Mira.
Dah berkali-kali dah aku bagi dia peluang demi peluang untuk dia betulkan keadaan. Tapi lepas menyesal, dia buat balik perangai. Habis ku, apa yang kau nak buat sekarang, Syarin? Apa tindakan kau? Takkan kau nak diamkan diri saja? Aku tak tahulah, aku bingung je lah. Bingung. Kadang-kadang nak je aku minta dia lepaskan aku. Biar dia hanyut dengan dunia dia. Aku tahu sekarang ni dia tengah kemaruk dengan Rita. Setiausaha dia tu. Kau nak mengalah? Eh, jangan jadi bodoh lah, Syarin. Kalau aku jadi engkau, aku takkan biarkan suami aku tewas dengan perempuan tu. Eh, dah melampau lah si Rita tu. Eh, geram tau kau dengar. Berani dia menggila dengan suami orang. Jangan kata engkau. Kalau aku pun, aku naik darah. Si Reza tu pun satu. Macamlah tak ada perempuan lain. Dahlah, Syarin. Kau sabar, okey? Rita, jika awak ada maruah sebagai seorang wanita, tolong berhenti kerja. Saya percaya dan yakin syarikat Jaya Holding akan lebih mantap tanpa kehadiran awak. Selama ni saya dah puas bersabar dan bersabar. Tapi tahap kesabaran saya ada batasnya. Janganlah cuba runtuhkan kebahagiaan yang telah saya bina lebih 4 tahun bersama suami saya. Tolonglah. Saya merayukan awak. Tinggalkan syarikat. Tinggalkan suami saya. Saya yakin dengan kebolehan dan paras rupa awak yang mulia, awak boleh mendapat peluang yang lebih baik buat saya. Nampaknya perempuan ini nak mencabar aku. Tak apa. Kita tengok lagi, Syarin. Sama ada suami kau yang bentikan hati kerja, atau kau yang akan tersingkir dalam hidup dia. Dia nak saya letak jawatan dan syarikat ni seberapa cepat yang boleh. Apa cerah? Baca. Siapa yang hantar surat ni? Dia ada datang sini ke? Abang Imah awak lah yang jadi posmen. Nampaknya dia dengan isteri awak nak singkirkan saya daripada syarikat ni. Tak apa, Cik Reza. Tak apa. Saya boleh tarik diri. Saya akan letak jawatan pada hujung bulan ni. Terima kasih, Cik Reza. Sebab bagi saya peluang bekerja dalam syarikat ni hampir 3 tahun. Rita. Nanti dulu. Jangan terburu-buru, Rita. Saya sendiri pun tak tahu menahu tentang hal ni. Takkan awak tak tahu? Awak kan tinggal serumah dengan isteri awak. Dengan abang ipar awak. Tak apa. Saya boleh tarik diri, Cik Reza. Halalkan makan minum saya dan saya minta maaf kalau saya ada buat salah silap sepanjang saya kerja dalam syarikat ni. Okey? Rita. Jangan. Saya takkan terima peletakan jawatan awak. Relax, okey? Jangan terburu-buru. Dalam syarikat ni saya yang berkuasa penuh. Apa saja keputusan, saya yang akan tentukan. Rita. Ya. Memang saya yang tulis surat tu. Dan saya minta Abang Zaid untuk kirimkan kepada Rita. Kenapa? Ada masalah pada awak ke? Berhentikan saja dia. Habis cerita. Selesai semua masalah. Syarin,
Kenapa awak buat macam ni? Ha? Cara awak tu salah. Apa saja perkara yang melibatkan syarikat haruslah melalui saya dulu. Awak dah berbelakangkan saya. Tak patut awak buat macam tu. Oh, mesti melalui awak. Oh yalah, terlupa pula saya. Yalah, awak kan sekarang dah jadi CEO Jaya Holding. Jadi tentulah awak berkuasa untuk buat apa saja keputusan. Syarikat tu pun dah jadi milik awak kan? Jadi awak bebaslah nak buat apa saja yang awak nak. Baguslah. Syarikat, awak jangan nak pilih-pilih saya. Ya? Tolonglah lepas ni jangan masuk campur urusan syarikat. Saya tak suka. Saya pun tak inginlah nak masuk campur. Saya buat macam tu atas kedudukan saya sebagai seorang isteri. Saya ada hak untuk mempertahankan maruah saya. Dan awak ingat, jangan ingat saya berdiam selama ni. Saya tak tahu apa sebenarnya yang berlaku antara awak dengan dia. Dah bertahun saya pendamkan dan saya simpan untuk mempertahankan rumah tangga kita. Tapi semakin saya diam, awak dengan dia semakin hanyut. Apa yang awak merepek, Syai? Dia tu cuma pekerja saya. Kami cuma rapat atas urusan kerja itu saja. Specialnya sangat dia. Sampai susah awak nak buat keputusan untuk berhenti dengan dia. Cakap. Syarin. Berita itu setiausaha saya, Syarin. Dah hampir 3 tahun dia bekerja dengan saya. Dan sepanjang tu dia dah tunjukkan prestasi dia yang cemerlang dalam syarikat. Jadi kalau dia tak ada sukar untuk saya menyelaraskan kerja-kerja saya, awak kena faham, Syarin. Tinggi betul awak meletakkan darjat dia, ya. Melebihi darjat saya sebagai isteri awak. Terima kasih, Reza. Terima kasih banyak-banyak. Saya memang dah jangka dah. Memang susah untuk awak singkirkan dia, kan? Syarin. Awak cubalah faham. Tempat awak di sisi saya. Saya tak pernah lebihkan orang lain dari awak. Tapi dalam soal bisnes dan syarikat, tak boleh dicampur aduk, kan? Ini cukup bahaya. Sudahlah. Awak jangan nak jadikan ini alasan untuk terus simpan rumah itu bekerja. Sekarang saya nak awak buat keputusan. Awak pilih saya atau dia. Saya rimaslah, bang. Apa patut kita buat sekarang ni? Pening pada saya fikirkan masalah menantu dan anak. Faidah, buat masa ni saya nak ingatkan awak, Faidah. Awak jangan masuk campur. Nanti keadaan akan menjadi lebih keruh. Habis tu, nak tengokkan aja. Ini naik gila saya macam ni. Dalam diam-diam, kau boleh tewaskan bos kau tu. Dahsyat, dahsyat. Kau ni memang power lah, Rita. Hei, tahu tak apa. Alah, Riana, apa nak herankan? Sebelum ni pun, dah berapa ramai toko korporat yang aku dah jinakkan. Ini kan pula si capek. Alah, kacanglah. Small matter, okey? Aku ayat sikit, aku usah-usah, manja-manja bergoda sikit. Lah, tewas. Cair macam ais batu. Ikut tu tak? Masa aku acah dia nak pergi kerja hari tu, panik. Pujuk aku raya, aku gila-gila ni. Ha. Habis tu, kau tak kesian ke dekat isteri dia? Well, hey, apa pasal pula? Kenapa pula aku nak kesian ke bini dia? Siapa yang cekap, siapa yang pantas, dia lah yang menang. Bukan ke dalam dunia sekarang ni, kita kena berani, kita kena cekap, kena pantas. Yang kuat akan tewaskan yang lemah.
tak gitu? Alamatnya, makan hatilah isteri secapek dia tu kan. Agaknya dia sedang berendam dengan air mata sekarang. Nasiblah ada aku kisah. Ha? Kau tengok betapa powernya penangan Richa. Kau ada? Jom. Reza, cakap betul-betul dengan Mak. Reza nak hidup dengan Sherin atau dengan setiausaha Reza? Cakap terus terang. Mak nak dengar dari mulut Reza sendiri. Kenapa Mak soal Reza macam orang salah ni? Dan Mak Reza rasa lebih baik Mak jangan masuk campur urusan kami. Nanti bertambah kalut. Please, ya, Mak. Tapi Mak tak ada niat nak masuk campur. Tapi keadaan dah makin parah. Kalau Reza sayangkan rumah tangga Reza, dengar cakap Mak. Berhentikan perempuan itu bekerja. Jangan simpan-simpan lagi. Siapa Mak nak arah-arah Reza ni? Ayah tak pernah arah Reza macam ni tau. Ingat Mak Reza ni bukannya budak-budak. Reza tahu apa yang Reza buat. Mak jangan dengar sangat cakap Sherin tu. Dia tu terlalu cemburu. Tapi cemburu dia ada sebab. Isteri mana yang boleh biarkan suami dia simpan perempuan lain? Sanggup nak tengok dia kacau kita siang dan malam. Farish, awak kena buat sesuatu, Farish. Kita tak boleh diamkan aja. Tengoklah apa yang saya boleh buat dengan Reza tu. Ini masalah peribadi, susah sikit. Saya tak kisah dah apa awak nak buat. Awak buatlah, puaskanlah nafsu serakah awak tu. Tapi ingat, Allah sentiasa melihat perbuatan kita. Assalamualaikum. Faham aja. Cuma saya je yang boleh faham awak. Tak begitu. Apa yang awak cakap, Reza? Awak sanggup ambil saya jadi isteri awak? Saya serius, Mira. Saya rasa lebih baik awak ambil je lah untuk sebagai isteri awak. Saya rela di madu. Saya tak kisah. Saya berjanji saya akan menjadi suami yang baik. Macam mana pula dengan Sherin?